Assalamualaikum and what's up guys. Apa khabar semua? Selamat cuti korang. Mesti ramai yang dapat handphone sebab minggu ni minggu cuti. Macam saya. Tapi kalau badam ni setiap hari dapat handphone. Selamat hari raya Aidiladha untuk korang. Siapa yang balik kampung tu hati-hatilah ya. Hari ni kita orang nak buat challenge sebab dah lama kan kita orang dah tak buat video pasal challenge. Okay, hari ni kita orang nak buat benda special. Kita orang nak buat ayam goreng McD. Ayam goreng McD. Okay, kita orang ada special guest kat sini, iaitu artis. Artis lah konon. Tara, kakak saya dengan adik saya punya kakak. Okay, hari ni kita nak, kita ada tiga ayam, tiga kali spicy. Nampak kalau nampak ni kan? Ada satu tu, pilih. Kalau yang kecil lah, bagi yang adik punya lah, yang kecil. Yang adik punya. Akan nak mana? Pilih. Okay, itu dah tiga antara. Okay, lepas tu kita ada special tau. Kita bukan nak makan macam orang lain dalam YouTube kan. Kita bukan nak satu makan-makan je. Tapi kita ada benda best, iaitu kita ada teka-teki. Okay, kita disediakan air susu ataupun air kosong. Kalau siapa minum dia kalah. Siapa tak habis dia kalah. Macam tu lah. Okay, sambil kita orang makan, kita orang akan bagi teka-teki supaya benda ni lagi seronok lah daripada tak bosan lah. Bukan macam ASMR banyak-banyak macam tu kan. Kita tak nak buat macam tu. Okay, boleh start? Okay, doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan hafif, masukkan nama kita sebenar. Amin. Okay, kita sedang makan ni kita orang bagi teka-teki eh. Bermula daripada siapa nak bagi teka-teki ni? Badam. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga kali pedas tadi. Rara tak sakit perut lah. Saya tak tahu udah. Ya, dah. Kita minta maaf ya kalau kita orang terkeluar ingus ke, terkeluar mata ke, sebab kita orang ni tu kan, memang dah macam ni. Kalau korang perasan, subscriber yang dah lama tengok subscribe ni, diorang akan buat challenge pedas. Lepas tu korang, diorang mesti macam meleleh air mata, keluar ingus. Okay, nantikan. Lepas start Adam ya. Nombor satu, bom apa yang boleh menyelamatkan orang dan tidak pernah meletup? Bomber. Anda pasti jawapan anda? Yes. Betul. Okay, adik lah. Okay, dua ya. Adik satu, kosong. Sebab apa siput babi jalan lambat? Sebab siput kaki. Alah. Sebab nama dia babi. Sebab dia tu tengah fikir, dia tu siput ke babi? Akak, kenapa hidung lembu berair sampai lari air ada ada? Sebab sebab orang nak, dia takut orang nak potong dia. Alah, adik tak tahu. Iba, jawapannya sebab lembu tak tahu nak kesat hidung. Mana? Ayam ni dia tak ada pedas sangat, tapi bila dia sampai ke tekak tu dia pedas. Jadi
dalam banyak-banyak mi, mi apa yang ramai? Selalunya pada malam ni. Tak kurang. Mi. Minum. Ni apa? Macam tak ada fikir. Sudah tak ada fikir. Adik, mi apa? Tak tahu. Jawapan dia meeting. Eh, kalau pedas memang tak ada fikir tu. Eh, janganlah. Boleh. Adik dah salah. Okay, kita tak buat sebab menang-menang lah. Soalan kedua. Adik pula eh. Okay. Ikan apa yang boleh diberhentikan sementara? Ikan yang tak gambar. Ikan paus. Betul. Easy. Sebenarnya, ayam ni tak pedas pun. Yalah, lagak. Serius, tak pedas. Aku minum banyak sangat. Ayuk. Pedas. Rasanya macam pedas sangat. Okay, saya pernah makan sikit lah tu. Bila first time makan ni, pedas. Tapi bila sekarang dah, tak pedas. Tapi ramai orang cakap dia tak pedas pun tapi dia buat, boleh buat sakit perut. Tukar tepi. Tidak, kita tanya. Minum lain. Tak apa. Dalam banyak-banyak bas, bas apakah yang tak boleh bergerak? Bas. Bas. Bas lah ia. Basi. Salah. Bas yang tak gambar. Salah. Bas yang tak ada tayar. Give up. Bila korang nak naik bas, korang naik kat mana? Pintu. Ada tempat kan? Bus stop lah. Oh. Banyak. Oh, kumus ke lah. Dia sampai ke tekap pedas dia. Kalau tersedak ni, tak boleh hidup kan? Ah. Okay, ni last lah question. Kenapa anak babi jalan tunduk? Pak mak dia tak ajar. Salah. Sebab dia kena jalan depan orang tu. Salah. Kenapa anak babi jalan tunduk? Tak tahu. Apa dia? Sebab dia tahu bapak dia babi. Hati dia malu. Adik makan kecil pun adik dah minum air. Pendahan. Ya. Kau makan besar ni. Kau nak habis dah. Dia menyala merah dia. Nyah. Pakai hidung. Ingus ke Adam? Mimisan. Dah adik kekal teki. Dah sekali pula. Jangan banyak-banyak jam-jam apa yang busuk. Jamban. Soalnya senang. Akak sekejap. Mak apa yang paling susah? Mak apa? Mak saya. Mama. Salah. Apa? Mama yang tak ada kerja. Salah. Alamak. Pedas-pedas pun boleh gelak lagi. Ni tak pedas. Tak pedas kan? Tak pedas kan? Tak pedas. Susu dah habis mana? Susu dah.
Ayam dia boleh lah pedas dia daripada ayam yang yang spicy yang biasa. Tapi dia taklah pedas sangat. Lepas tu okay, pedas tak? Okay, dia pedas. Lepas tu rasa dia macam apa kan, masuk mulut ni dah, dah minum susu dia jadi dah tak rasa. Lepas dah hilang tu dia rasa pedas sangat. Cakap lah. Bagi saya ayam ni tak adalah pedas sangat. Lagu pedas bagi pedas gila. Ni sedap-sedap je. Okay lah, kita orang dah tak nak cakap banyak. Kita orang dah nak banyak lama-lama video. Sama saya ingus. Bibir pun dah merah ni. Menangis tu. Okay, saya nak cakap kakak saya dah form 5. Dia dah nak SPM. Saya nak doa. Korang harap-harap doakan dia untuk dapat straight A dan dapat masuk Youth Boy College. Amin. Dan korang doakan saya supaya dapat A dalam UPKK. UPKK sebenar. Amin. Amin. Jadi UPKK saya dah buat dah. Okay. Ayam ni tak pedas pun. Eh, tapi menangis. Memang dari kecil macam ni. Okay. Okay, sampai sini je video kita orang. Jangan lupa subscribe and like. Bye. Boleh minum eh? Korang tak boleh blah. Korang